zombie apocalypse. Mika Tambah yang tengah jadi perbincangan hangat karena pernikahannya dengan Deva Mahendra. Tak pernah mengunggah foto-foto mesra bersama pernikahan Mika dan Deva sontak membuat tak sedikit orang yang terkejut. Melalui akun Instagram, Mika tampak membagikan foto-foto pernikahannya. Dalam keterangannya, ia menulis tanggal pernikahan mereka, 28 Januari 2023. Mika juga menyebut jika orang yang menikahinya itu ialah teman baiknya. Acara pernikahan Mika dan Deva sendiri dibagi ke dalam beberapa bagian. Setelah mengadakan resepsi, acara dilanjutkan dengan after party. Untuk acara after party, Mika memilih tampil seksi mengenakan gaun putih asimetris. Penampilan Mika Tambayong itu diunggah ke akun Instagram Brand Story dan desainer gaun yang dikenakannya, Jeffrey Tan. Gaun berwarna putih yang terdiri dari beberapa layer bahan chiffon membuat penampilan Mika terlihat elegan dan menawan. Pada bagian belakang gaun terdapat aksen simpul tali yang membuat penampilannya kian seksi. Untuk mempercantik tampilannya, Mika menambahkan beberapa aksesori dari Mondial. Agar tetap simpel, Mika memilih tak mengenakan kalung. Hanya sepasang anting yang menjuntai di kedua telinganya, gelang, dan cincin. Rambutnya pun tak kalah simpel dengan hanya diikat satu ke belakang. Penampilannya itu semakin menawan dengan pelosan make up glam yang cukup intens pada bagian matanya. Bernuansa nude, riasan tersebut membuat pesona cantik wajah Mika Tambayong terpancar. Mika Tambayong dan Deva Mahendra diketahui menggelar acara pernikahan mereka di Bali. Walaupun tak pernah memamerkannya ke publik, namun hubungan Mika dan Deva dikabarkan sudah terjalin sejak tahun 2019.